keburukan yang kita gunakan HP yang pertama, banyak membuang waktu. Karena waktu itu, kalau waktu hilang, uang juga hilang. Istilah orang pengusaha. Pertama. Kedua, mengganggu kesehatan. Teristimewa kesehatan mata. Itu sangat mengganggu. Yang ketiga, banyak menciptakan kebohongan. Contoh, dia ada di situ, dia mengatakan bahwa dia ada di situ, padahal dicari dia ada di sini. Sekarang banyak menciptakan kebohongan karena banyak yang menyeleweng. Contoh, maaf ya, ada yang menciptakan selingkuh tipis-tipis. Yang selingkuh tebal-tebal itu yang bagaimana? Ya, selingkuh tipis-tipis.